Machine learning adalah upaya melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting atau insight yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari sebuah dataset. Di tahun 1950, ahli matematika dari Inggris bernama Alan Turing memiliki pertanyaan. Dapatkah mesin berpikir sendiri? Pernahkah kalian mencari suatu barang di internet? Lalu, kalian mendapatkan iklan sesuai dengan apa yang sedang kalian cari? Hal ini terjadi karena sebuah mesin di internet merekam aktivitas kita dan merekomendasikan iklan sesuai dengan apa yang kita cari. Saya, Arif Ramasyarif, akan membantu kalian belajar machine learning di online course by Grade Edu.